Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Lviv adalah kota yang dianggap aman dari serangan Rusia. Karena Lviv merupakan kota besar yang berada di posisi paling barat Ukraina, di dekat Polandia. Ternyata, di fase kedua gelombang serangan Rusia, Lviv tetap dihujani oleh rudal-rudal jelajah Rusia. 6 orang tewas dan 11 terluka, termasuk seorang anak, dalam serangan rudal di kota Lviv, Ukraina Barat, pada Senin, 18 April pagi. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Regional Lviv, Maxim Kozitsky. 3 rudal menghantam fasilitas infrastruktur militer di Lviv, kata Kozitsky, seperti dikutip dari kantor berita Associated Press. Ia juga menambahkan, 1 rudal juga menghantam fasilitas penggantian ban mobil. Saksi mata mengatakan, beberapa ledakan diyakini disebabkan oleh rudal yang menghantam Lviv saat Ukraina bersiap untuk serangan habis-habisan Rusia dari timur. Sesungguhnya, kota Lviv dan wilayah bagian barat Ukraina lainnya tidak terlalu terpengaruh oleh pertempuran dengan Rusia daripada bagian lain Ukraina. Dan kota Lviv ini dianggap sebagai tempat yang relatif aman. Wali kota Lviv, Andriy Sadovyi, mengatakan di Facebook bahwa 5 rudal menghantam kotanya. Dengan rudal dan roket yang menghantam berbagai lokasi di Ukraina ketika fase kedua serangan Rusia dimulai, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menuduh tentara Rusia melakukan penyiksaan dan penculikan di daerah yang mereka kuasai. Pemerintah Ukraina telah menghentikan evakuasi kemanusiaan untuk hari kedua, dengan menyatakan bahwa pasukan Rusia menargetkan koridor evakuasi sipil. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, mengatakan Rusia menembaki dan memblokir rute evakuasi kemanusiaan. Evakuasi kemanusiaan telah berulang kali dihentikan sejak perang dimulai, setelah konvoi sipil diserang, di mana kedua negara ini saling tuduh atas serangan tersebut. Jatuhnya Mariupol, yang telah menjadi puing-puing dalam pengepungan selama 7 minggu, akan memberikan kemenangan besar bagi Moskow dalam perang ini. Tetapi, beberapa ribu pasukan Ukraina, menurut perkiraan Rusia, bersembunyi di pabrik baja raksasa Azovstal, yang memiliki luas 11 km persegi. Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini, Mariupol masih belum 100% dikuasai oleh Rusia. Serangan rudal jarak jauh dari arah timur menuju lokasi strategis paling barat Ukraina. Menurut para pengamat, Rusia ingin menunjukkan bahwa kemampuan rudal mereka mampu menjangkau lokasi mana saja di daratan Ukraina. Sekaligus Rusia ingin melakukan observasi, apakah selama perjalanan menuju targetnya, rudal-rudal jelajah mereka dicegat di tengah jalan atau tidak oleh sistem pertahanan udara Ukraina. Dan inilah fase kedua, yang sepertinya akan membuat cerita berbeda di medan laga Ukraina. Berikan komentar Anda.